Shalom, selamat pagi semuanya. So kita akan beribadah bersama pagi ini. Selamat berjumpa juga. Mari kita sediakan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu, kepada-Mu percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi dirimu mengatasi langit
muliakan Tuhan, terus muliakan Dia, muliakan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Terima kasih, terima kasih atas berkat Tuhan kami, Tuhan kita. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. I am so dear.
Menjadi siap di bangun, di
atas dasar iman, katakan tanda yang berlomba, itulah tanda yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Ya, jangan lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tentangkan anda yang berlomba, timbul nada yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berubah, siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya. Saya percaya setiap saudara semakin berkemenangan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Seperti pujian yang tadi kita sudah katakan, jangan lelah, katakan buat jiwamu atau saudara yang ada di kanan kirimu, jangan lelah. Amin, saudara. Ini saatnya kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah anugerah Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersamamu ya Bapa, kami lewati segala sesuatu di dalam hidup ini. Bersamamu ya Tuhan, bersamamu Tuhan, kami menang. Karena kami tahu jika kami tidak bersamamu, kami akan kalah. Kami akan lemah ya Tuhan. Tapi hari ini kami percaya, hanya bersama Tuhan saja kami melewati segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiralaya shikarala makarataya shikarataya shikarataya. Mari bangun manusia rohmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa. Kami memujimu, kami menyembahmu Tuhan, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan, katakan Engkau ada bersamaku di setiap Engkau ada bersama.
Memberi pertolongan anugerahmu.
anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami itu begitu luar biasa. Jika hari ini kami boleh menyembah Engkau Tuhan, sekalipun kami terbatas, tetapi kami percaya kami disatukan di dalam Roh. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tidak akan jatuh sia-sia, tapi benih itu akan jatuh di tanah yang subur dan bertumbuh, maka akan berbuah Tuhan. Bapak, hari-hari ini ada banyak hal di dalam kehidupan kami, situasi, kondisi sangat-sangat bisa membuat kami lemah. Tetapi hamba berdoa, kami anak Tuhan, kami raja wali Tuhan, kami berbeda ya Tuhan, kami berbeda ya Tuhan, kami berbeda. Angkatlah Tuhan hidup kami dan bangkua hati kami selalu mendekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti pujian ini hanya bersama-Mu Bapa, kami melewati semua. Tanpa Engkau kami tidak mampu. Kuatkan, kuatkan sayap anak-anak-Mu. Kuatkan Tuhan untuk kami terus terbang ya Bapa. Di tahun ini, sebelum kami selesaikan tahun ini bahkan, kami akan terbang dengan ajaib dalam anugerah-Mu. Dalam hari-hari ke depan akan kami melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom untuk setiap saudara. Anda boleh reply, Anda boleh komen, katakan shalom ya. Anda boleh sapa saudaramu di kolom komen dan katakan God bless you ya. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, haleluya. Ya saudara yang terkasih, saya percaya hari-hari ini adalah sebuah anugerah. Jika kita masih diberikan sebuah masa, sebuah peluang ya untuk mencari Tuhan. Karena saya percaya mencari Tuhan itu adalah sebuah anugerah. Jadi saya berdoa jangan ada di antara saudara yang menyia-nyiakannya. Sekalipun mungkin kita tidak berjumpa dalam hal fisik, kita hanya berjumpa dalam roh, tapi saya berdoa itu tidak akan membuat semangat kita lemah. Amin saudara. Itu akan membuat kita, bahkan saya berdoa itu membuat kita semakin, semakin mencari Tuhan. Amin. Karena sekali lagi kita anak Tuhan kekristenan, semakin dihimpit, semakin ditekan, akan semakin luar biasa. Nah hari ini mari bersama dengan saya, ada satu kebenaran yang saya rindu kita akan belajar, yaitu khususnya saudara mengenai doa. Saya memberikan topik ya pada hari ini, yaitu kekuatan doa di tengah badai hidup ini. Saudara sekali lagi, tidak ada di antara kita yang keluar atau tidak pernah mengalami badai hidup. Setiap kita pasti pernah mengalami badai kehidupan ya. Saya percaya Anda setuju dengan saya. Karena saya percaya kita manusia memang diizinkan. Karena dengan badai hidup itulah ya, kita akan bisa mempraktekkan semua apa yang kita pahami. Kita akan bisa mempraktekkan apa semua pengetahuan firman dan semua apa yang kita bisa dapat dari Tuhan. Jadi badai itu yang membuat kita seperti sekolah, kelas untuk kita belajar. Hari ini izinkan saya untuk kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya rindu kita akan membuka dalam Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga yaitu Mazmur Daud ya. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Daud. Betapa Daud ini adalah seorang yang dikasihi Tuhan, yang sangat spesial. Kita akan melihat dari ayat 1. Mazmur 3 ayat 1 berkata, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada penolong, pertolongan dari Allah.
Tetapi Engkau ya Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ayat 8 berkata apa? Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Wow, saudara, betapa hari itu kita tahu Daud seorang ayah pernah mengalami konflik dengan anaknya. Konflik biasa, itu biasa. Tetapi konflik Daud dengan Absalom itu beza, itu besar. Kenapa? Karena anaknya Absalom mengkudeta bapaknya sendiri. Saudara bayangkan, saudara, kalau Anda itu menjadi presiden direktur dari sebuah kilang. Anda memang jelas pasti akan menurunkan warisan kepada anak Anda. Tetapi Anda sedang menunggu waktu. Tapi anakmu tidak tahan, tidak sabar. Dia kudeta, saudara. Coba bayangkan. Dia ambil alih langsung kekuasaan, saudara. Dan dia tidak menghormatimu. Bayangkan badai apa yang kau lewati. Bagaimana hatimu? Saya percaya engkau juga sama dengan Daud. Bahkan hatimu bisa hancur. Saudara, ada kata bijak yang berkata, hidup adalah misteri. Karena engkau tidak akan tahu kemana dia akan membawamu. Ya, di dalam makna atau di sebalik kata bijak ini, jelas menyatakan bahwa badai kehidupan itu pasti bisa dialami oleh siapapun. Ya, yang setuju katakan amin di komen. Jelas, saudara, tidak miskin, tidak kaya, tidak tua, tidak muda, tidak apapun, siapapun, tidak kenal bulu, badai kehidupan pasti dilewati oleh semua manusia. Jadi ada banyak orang yang kita harus sadari. Ada banyak orang berkata, oh hanya dia saja yang mengalami badai, saya gak pernah. Tapi saya mau berkata, semua orang yang masih hidup pasti mengalami badai. Dan semakin lama kita hidup akan memiliki kecenderungan, semakin lama kemungkinan besar kita akan melewati badai. Salah satu contoh, saudara, ya, mungkin di antara saudara dalam masuki pandemik, dalam banyak hal, banyak orang juga melewati pandemik tanpa kita sadari, wah saya dipotong gaji, ya, atau mungkin saudara tak ada pekerjaan, itu badai juga, betul saudara? Something deh, sesuatu yang kita tidak pikirkan tiba-tiba terjadi. Engkau menikmati kehidupan yang biasanya itu nyaman, ya, aman semuanya. Hari-hari ini coba bayangkan. Kita lihat manusia, kita lihat orang, berjumpa dengan orang, kita harus very careful, ya. Semakin berjaga-jaga, ekstra berjaga-jaga. Dan saya mau berkata, itu pun badai, saudara. Betul, saudara? Ya, mungkin di antara saudara tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, punya hubungan yang baik. Tiba-tiba diputus pacar. Aduh, sakitnya di sini, ya saudara. Seperti aku berkata, sakitnya di sini. Aduh, di dalam hatiku, broken heart. Sudah pandemik, diputus pacar lagi, saudara. Waduh, diputus kerja dari bos lagi. Aduh, itu namanya apa? Orang kena tangga, jatuh lagi tangga yang besar. Dalam hidup ini sekali lagi kita semua pasti dan memangnya sewajarnya pasti melewati badai. Tapi persoalannya, kita anak Tuhan, Anda anak Tuhan, apa yang harus Anda lakukan? Respon apa? Sikap apa yang harus Anda lakukan? Hari ini izinkan saya mengingatkan, mungkin ini sesuatu yang biasa, oh biasalah pastor, doa sudah biasa dari zaman saya keluar baby pun dengar kata doa. Tapi hari ini, sekalipun ini adalah statement yang sepertinya tradisional, sepertinya sudah biasa, tapi Anda dan saya tidak bisa hidup tanpa doa. Amin, saudara. Doa makanya sering dikatakan seperti nafas. Ya, Anda di rumah, dimanapun kau berada, Anda lagi duduk kah, atau jalan kah, berdiri, lagi exercise kah, coba Anda ikut dengan saya.
Boleh nggak Anda bernafas macam ini? Anda tahan sampai 20 menit. Eh, pastor, masuk hospital lah, pastor. Nafas. Betapa manusia perlu nafas. Dan kenapa doa dikatakan nafas hidup orang percaya? Demikianlah kita tidak akan bisa hidup, rohmu gak bisa hidup, rohmu gak bisa menyala-nyala, kalau engkau tidak pernah berdoa. Yang setuju katakan besar-besar, amin, haleluya. Saudara, kita lihat dari kehidupan Daud, bagaimana Daud mengalami badai demi badai. Ya, banyak proses pembentukan terjadi dalam hidup Daud. Salah satu tadi yang kita baca mengenai kisah di mana dia bahkan dengan anaknya Absalom. Sebagaimana seorang bapak, hatinya sudah hancur. Tapi saya yakin bukan hanya hancur, karena anaknya sendiri mengkudeta hidupnya. Mengkudeta kerajaannya. Dan saudara perlu ketahui, di dalam Alkitab bahkan mendaftarkan betapa besarnya dosa Absalom. Dia ambil istri bapaknya. Dia pertunjukkan semua hal yang tidak baik. Saudara bayangkan bagaimana hatimu kalau engkau di posisi Daud. Engkau bukan hanya lihat yang namanya Absalom mengecewakan, tapi itu badai, saudara. Tapi yang ajaib pada kenyataan, apapun yang Daud selalu lewati, Daud selalu memilih apa? Doa, doa, dan doa. Saya tidak tahu bagaimana seterkenal ternama saudara, ya. Saya tidak tahu bagaimana kekuatanmu. Oh, mungkin, pandemik ini pastor tak boleh menyentuh saya. Wah, my saving money, everything okay. Puji Tuhan. Tetapi saya mau berkata, Tuhan tetap Tuhan. Dia pengendali dalam hidup kita. Dan dia tahu siapa engkau. Dia tahu siapa saudara, dia tahu siapa dirimu. Dan dia kenal betul bagaimana memproses hidupmu. Beberapa orang mungkin diproses dalam keuangan. Beberapa orang diproses dalam hubungan. Mungkin beberapa orang diproses dalam kesehatan. Saudara, saya mau berkata, disitulah masa kita harus sadar, itulah badai. Dalam pemazmur ini, Mazmur 3 tadi kita baca, itu ungkapan Daud. Ya, ketika dia harus meninggalkan semua kenyamanan hidupnya. Oleh karena apa? Pengkhianatan anaknya. Saya bayangkan ketika Daud memimpin pengikutnya keluar dari istana, saudara. Karena hal itu mereka sempat, Daud dan pengikutnya separuh itu sempat keluar dari istana. Mereka hidupnya dikejar-kejar. Mereka menderita. Dan saudara tahukah? Di dalam 2 Samuel, ya, khususnya 2 Samuel 17 ayat 8. Ini ekspresi bagaimana yang namanya penderitaan Daud. 2 Samuel 17 ayat 8, ya. 2 Samuel 17 ayat 8 berkata, kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, bahwa mereka sakit hati, gambarannya seperti apa? Seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Wow. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Coba bayangkan, saudara, Daud. Bahkan banyak orang berkata dia pahlawan. Tapi hari itu seorang pahlawan pun juga ada masuk dalam proses. Diproses Tuhan. Jadi jangan pernah berkata, saya tak pernah tersentuh, saya tak bisa tersentuh. No, saudara, tinggal tunggu waktu. Nah, sebelum semua terjadi, sebelum bahkan mungkin engkau hari ini di tengah badai itu, saya mau mendorong saudara, ayo jangan lupa berdoa. Dikatakan bahwa hari itu badai itu membuat Daud, yaitu apa? Seperti beruang kehilangan anak. Itu berbicara apa? Begitu tertekan, begitu depresi. Bahkan Daud tidak bisa berpikir kenapa anaknya bisa mengkudeta dirinya, bahkan mungkin saudara. Dan hari itu ketika Daud dan bersama-sama dengan pengikutnya keluar dari istana, di sepanjang jalan, ya, Anda boleh baca di 2 Samuel 6 ayat 13.
dikatakan bahwa sampai Simei, seorang kerabat Saul, dulunya itu tidak ada apa-apa di hadapan Daud. Ini orang-orang yang tidak terlalu ternama, mereka menghina Daud. Coba bayangkan. Daud dihina, Daud dimaki. Ayat yang ke-13 ya saudara. Dalam 2 Samuel 16 ayat 13 berkata, demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia. Dan sambil berjalan, coba bayangkan, mengutuk, melempari batu dan menimbulkan debu. Ini Daud saudara, tapi Daud tidak balas. Ayat selanjutnya bahkan dia berkata, kiranya pembalasan itu yang dari Tuhan. Wow. Daud itu seperti macam mengalami yang namanya apa? Domba masuk ke pembantaian. Di dalam hidup kita, mungkin kita akan bisa mengalami yang namanya badai. Apa responmu? Mungkin di antara saudara ketika mengalami badai, engkau kecewa, engkau marah, bahkan bisa juga putus asa. Dalam sebuah buku, ada buku yang sangat-sangat bagus. Buku ini bertajuk Impossible Love. Ditulis seorang yang bernama Craig Kinner. Seorang kisah ya, atau kisah hidup dari seorang yang pakar biblika atau pakar alkitabiah di seluruh dunia. Dan bukunya banyak masuk dalam bestseller. Tapi tanpa disangka, satu kali dia memberi kesaksian saudara. Di dalam hidupnya dia mengalami badai yang kelam. Pada waktu muda ketika dia begitu giat melayani Tuhan, tiba-tiba dia punya istri selingkuh dengan teman baiknya. Nah, Craig Kinner ini adalah seorang yang cinta Tuhan. Dia tidak mau menceraikan, dia tidak mau memutuskan. Dia berusaha berkali-kali memulihkan hubungan dengan istrinya. Tetapi selalunya gagal. Sampai akhirnya apa saudara? Sampai akhirnya istrinya menceraikan dia dan meninggalkan pergi dengan temannya. Saudara bayangkan hari itu hati Kinner begitu tertekan. Hati Kinner depresi ya. Dia itu merasa bahkan dia sempat berkata dalam interviewnya, Tuhan selama ini aku setia melayani Engkau. Tapi kalau seperti ini terjadi, aku gak sanggup bayar Tuhan. Dia begitu mencinta istrinya. Dan ditambah hari itu istrinya pergi dengan boyfriendnya membawa semua harta bendanya. Dan ketika dia mengalami itu saudara, itu ngam-ngam di saat dia diterima di salah satu university yang ternama. Hati dari Kinner begitu hancur. Dia hanya punya uang peninggalan, yaitu apa? $10 saja saudara. Dan saudara tahu bahwa ketika dia begitu down, dia bukan menerima banyak dukungan dari kawannya, no. Tapi dia makin ditekan, orang-orang semakin berkata, iyalah kalau istrimu tinggalkan kamu, bukan hanya istrimu yang salah, pasti jangan-jangan kau yang salah. Jadi tidak ada yang mendukung dia, tidak ada yang mendoakan dia, dia semakin depresi. Sampai satu hari saudara, dia memutuskan untuk bunuh diri. Karena begitu beratnya tekanan dalam hidupnya. Tetapi terpuji Tuhan, singkat cerita, dia membatalkan niat itu. Sampai akhirnya dalam perjalanan hidupnya yang ajaib, dia kembali kuatkan dirinya. Dia ditemukan dengan wanita yang lain ya, wanita kedua, dan wanita ini cinta Tuhan dan juga sama-sama punya satu visi, mencintai firman dan mengkaji firman. Dan mereka sampai hari ini dipakai dengan Tuhan luar biasa. Saudara, jika doa ya saudara, saya mau berkata, kita harus sadari. Jadi doa itu sangat penting dalam hidup kita. Katakan amin. Doa itulah yang memampukan kita bertahan dalam badai ini. Ya, doa itu begitu sangat luar biasa. Dan hari ini izinkan saya membawa kita, karena doa begitu ajaib dan luar biasa. Saya rindu kita akan belajar tiga perkara tentang doa. Ya, kalau Anda boleh mencatat, catat saudara. Kalau ingat, catat di rohmu ya. Yang pertama, saya melihat ada banyak di Alkitab bahkan sering menyatakan orang berdoa saat menangis ya, orang itu berdoa sampai bisa menangis, sampai orang itu bisa begitu terseduh-seduh. Ada perkataan yang berkata hancur hati doa.
Yang pertama, kalau Anda rindu mau mengalami doa yang penuh terobosan, saya bukan menyuruh Anda menangis, tetapi memang doa itu sebuah tangisan. Haleluya. Ya. Kenapa, Pastor? Saudara, sebagaimana baby ya, baby kalau lahir, baby normal pasti itu menangis, betul? Makanya kalau ada orang menunggu kelahiran dari seorang baby, pasti yang ditunggu nomor satu yaitu apa? Suara. Kalau baby itu menangis dengan suara oi, 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 wah itu yang namanya kehidupan ya. The beginning of a journey of life. Ada kehidupan yang baru. Tapi coba bayangkan kalau baby tidak menangis. Waktu baby keluar, baby diam aja. Saya percaya semua nurse biasanya akan pakai cara membuat baby itu menangis. Dan orang akan sangat natural. Dia akan berkata, baby normal harus nangis. Saudara tahukah? Demikianlah kita. Ada dalam hidup ini. Makanya kenapa orang yang berdoa sungguh-sungguh itu naturally, saya berkata, naturally sebagai lambang hati yang hancur, pasti dia menangis. Tangisan yang bukan, sekali lagi hati-hati saudara ya untuk menangkap hal ini. Bukan saya suruh saudara buat-buat menangis, ditekan-tekan, bukan. Tapi sebuah tangisan yang sangat-sangat natural, alami, karena hatimu hancur dan tersentuh oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Mazmur 34 ayat 15 ya. Ini saya sangat diberkati. Mazmur 34 ayat 15 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Alkitab berkata apa? Telinga Tuhan akan juga tertuju kepada teriak mereka yang minta tolong. Nah, tapi yang lebih tajam adalah saya lihat dari The New King James Version. Dalam terjemahan NKJV ya, dia berkata, "The eyes of the Lord are on the righteous and his ear are open to their cry." Jadi Tuhan itu perhatikan, ingat, pendengaran Tuhan itu akan sangat tajam kepada orang-orang yang menangis. Hati-hati kata menangis, jangan salah dipahami. Jadi yang namanya pendengaran Tuhan itu akan begitu cepat. Contohnya saya jalan dan ada orang menangis di belakang saya, maka saya akan langsung berbalik. Seperti itu Tuhan. Kalau engkau datang ke dia dengan hancur hati sampai engkau menangis, ya, nanti saya tunjukkan beberapa contohnya. Saya mau berkata, seringkali doa seperti itu yang menggetarkan hati Tuhan. Saudara, baby menangis kenapa? Baby yang menangis seringkali karena apa? Dia mau mengekspresikan hatinya. Dia keinginannya, dia mau menunjukkan keinginannya. Tapi karena dia masih baby, dia sangat terbatas, dia tidak bisa bicara. Tapi kita orang dewasa, kita langsung akan paham. Baby nangis, langsung kita cari. Pasti dia perlu sesuatu. Makanya Tuhan juga sama, saudara. Tuhan juga sangat mengerti setiap tangisanmu, saya berkata. Tuhan sangat mengerti bahkan hari di mana engkau menangis yang manusia tidak bisa lihat. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu penderitaanmu. Dan Tuhan sangat rindu mau menolong engkau. Amin, saudara. Mari bangun rohmu, mari bangun hatimu. Miliki kehausan untuk berdoa. Jangan berkata, doa sia-sia lah. Saya cakap macam gak ada yang dengar lah. Saya bilang, no, Anda salah. Kalau engkau berdoa dengan sebuah kesungguhan, engkau berdoa sampai engkau menangis, itu tanda engkau begitu sungguh-sungguh. Tapi sekali lagi, kalau ada kalanya mungkin kau tidak menangis tapi kau sungguh-sungguh, Anda tidak boleh juga menjudge ya. Tapi kebanyakan saya sering menemukan bahkan kejadian di mana ketika kau hancur hati, secara alami engkau bisa menangis. Amin, saudara. Amin, saudara. Ingat, harus dengan hati yang hancur. Ayub 34 ayat 28.
Ayub 34 ayat 28 berkata, sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya, dan ia mendengar jeritan orang sengsara. Nah, the Message Bible berkata apa, saudara? Their apostasy was announced by the cry of the poor, the cry of the afflicted. God God's attention. So, bayangkan, jadi yang namanya tangisan orang-orang menderita ini di Message Bible lebih jelas, itu langsung dapat perhatian Tuhan. Amin, saudara. Anda mau dapat God attention? Anda mau dapat perhatian Tuhan mulai hari ini? Ya, mari tarik perhatiannya. Dalam doamu, engkau harus doa dengan sungguh-sungguh. Kita lihat contoh pertama, Hizkia. Hizkia adalah seorang raja. Kita tahu ya apa yang terjadi. Dia dapat yang namanya bonus. Dia dapat mujizat pertambahan umur. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6 ya. Ayat ini berkata, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Saudara perhatikan, hampir mati. Jadi bukan sakit yang biasa. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Wah, ini aja ya, mau mati ya. Tuhan itu mengutus Nabi untuk kasih pesan, supaya dia berpesan ke anaknya. Ini spesial. Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Tuhan berkata seperti itu. Apa respon Hizkia? Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah, doanya apa? Dia berkata, ah Tuhan, kiranya, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian Alkitab berkata apa? Di rumahmu, mari baca dengan saya, di rumahmu masing-masing. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Wow, saudara bayangkan, saya gak tahu gimana gambaran. Dia nangis dengan sangat. Oh, mungkin dia merang-rang ya pakai bahasanya. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, tunjukkan kemurahanmu. Aku sudah hidup benar, aku sudah hidup tulus. Nah, saudara yang ajaib, gak lama saudara, dia lagi menangis dengan sangat. Ayat 4 terjadi. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah, katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat apa saudara? Air matamu. Wow, haleluya. Tuhan lihat air matamu. Hai engkau yang sedang live. Mau manusia gak tahu, it's okay. Suamimu gak tahu, no problem. Istrimu gak tahu, it's okay. Anak-anakmu gak tahu. Tapi air matamu dilihat oleh Tuhan. Dikatakan sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu. Wow, ajaib saudara. Dikatakan aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Wow. Saudara mau mengalami keajaiban Tuhan? Jangan pernah sepelekan orang yang menangis saat berdoa. Jangan pernah engkau gelak-gelak kalau lihat orang berdoa sambil menangis. Apa itu dia? Saya mau berkata, mungkin hari ini engkau gelak padahal dia sedang mengalami mujizat dari Tuhan. Oleh karena itu, mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Katakan yes, yes, yes. Hizkia mengalami mujizat yang ajaib. Contoh kedua, kita akan lihat dari seorang bernama Hana. Siapa tidak kenal Hana? Kebanyakan ini cerita dari anak sekolah minggu pun sangat familiar. Kita lihat dari 1 Samuel 1, saudara. Ini adalah seorang wanita, ya, seorang ibu yang lama tidak ada anak. Dan hari itu dia punya suaminya punya istri yang lain, dan istri yang lain itu, ya, istri yang lain itu sering memaki si Hana, sehingga hati Hana hancur.
Dan sampai satu kali dia berdoa, dia menangis. Jom kita lihat ya, 1 Samuel 1 ayat 10. Bagaimana ekspresi saat Hana berdoa? Alkitab berkata, dan dengan apa saudara? Dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saya tidak tahu gambaran terseduh-seduh gimana. Mungkin dia ya, sampai dia kehabisan nafas. Kenapa? Karena emosi, perasaan, rohnya bercampur jadi satu. Merindukan dan menaikkan sebuah permohonan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara, mulai hari ini ubah gaya doamu. Jangan saat engkau berdoa ya, maaf kata, mungkin orang kalau suka berdoa tidak fokus, ini seringkali mudah mengantuk. Ya, mungkin kau berdoa ambil, ya Tuhan terima kasih kau berdoa. Ya saudara, atau berdoa ada di antara saudara, mungkin engkau doa yang masih yang meragu. Betul ya saya ini masih didengar Tuhan tak ya. Jangan-jangan hanya ini roof, hanya atap rumah yang dengar. Saudara, saya mau berkata, iblis sering kali memakai banyak cara. Untuk apa? Untuk engkau gak fokus. Untuk engkau apa? Gak yakin bahwa doamu didengar Tuhan. Saya mau berkata, bahkan tanpa berteriak saudara, ada kalanya memang ketika hatimu terdorong, bahkan bisa berteriak, Tuhan tolong. Tapi mungkin di situasi tertentu engkau gak bisa berteriak. Ya, mungkin kau sedang di luar, mungkin sedang drive, tapi ketika hatimu hancur, ingat, sumber kuncinya hatimu. Ketika hatimu hancur, ya, engkau berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya percaya itu sorga boleh gemetar. Haleluya. Air mata adalah anugerah dari Tuhan. Dan buahnya selalu menyenangkan. Tangisan muncul, sekali lagi jangan salah memahami. Bukan saya suruh saudara paksa-paksa menangis, bukan. Tapi sebuah tangisan dari hati yang hancur. Itu menandakan hatinya terbuka. Saya percaya saudara, kalau Anda mau melihat seorang yang hatinya lembut, lihatlah saat dia di dalam doa. Ketika hatinya itu mudah tersentuh, mudah menangis, itu hati yang lembut. Dan Anda perlu jaga. Amin saudara. Mazmur 56 ayat 8 jelas berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu, bukankah semua telah kudaftarkan. Nah saudara bayangkan, air mata kita itu semua dihitung Tuhan. Jangan pernah engkau mendengar perkataan iblis, sia-sialah kau menangis, sakit kerongkong. Tak ada saudara. Semua yang kau lakukan ketika engkau datang di hadirat Tuhan, Tuhan perhitungkan. Tuhan perhitungkan. Bahkan Mazmur 126 ayat 5 berkata apa? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin saudara. Ketika orang benar menangis, itu ada jawaban akan segera dikirim dari sorga untuk hidup Allah. Yang kedua, doa bukan hanya tangisan, tapi ingat doa itu komunikasi. Doa itu komunikasi, doa itu membuka komunikasi kita dengan sorga. Ada amin? Seperti Anda punya antena. Anda ketika doa, Anda itu sedang mengonkan antena saudara, aktif. Bukan hanya antena cari movie atau dapat satelit. Tapi ini antena dalam roh. Saudara ada akses kepada sorga. Katakan amin. Yes. Biar orang meremehkan saudara. Tapi ingat hari ini dengar. Engkau harus punya prinsip. Ketika aku doa. Ini doaku nih didengar oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah Immanuel. Allah kita Immanuel. Bahkan dia sedekat dengan apa? Dagingmu. Roh Kudus ada di dalammu. Saudara bayangkan. Ya, Roh Kudus ada di dalammu. Seringkali iblis membohongi kita. Iblis seringkali memberi tipu muslihat dengan kita, menutup mata roh kita, membuat kita tidak percaya. Mari kita lihat Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Saya suka ini. Ingat, ini adalah real, saudara.
Wahyu 8 ayat 3 berkata, maka datanglah seorang malaikat lain. Dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu di hadapan Allah. Saudara bayangkan, jadi ketika engkau doa, itu seperti ada sesuatu yang naik ke atas. Malaikat akan tampung itu. Dan ini yang terjadi. Jadi ini kita tidak bisa lihat. Wahyu 8 gak bisa kita tahu. Tapi saya mau berkata, ini yang terjadi di alam roh, di sorga. Doamu ditampung. Jadi gak ada satupun yang tercicir. Doamu ditampung. Oh iya loh pastor, dulu saya pernah lah 10 tahun lalu doakan jodohku. Didengar Tuhan gak ya? Didengar Tuhan. Amin saudara. Tapi waktu Tuhan yang akan menjawabnya. Jawaban Tuhan sesuai waktu Tuhan, bukan waktu kita. Contohnya, seorang anak kecil umur 5 tahun datang kepada dedinya. Daddy, saya mau BMW. Anda seorang daddy, Anda mau bagi dia BMW kan? Oh mau pastor, iya toys ya kan saudara. Boleh toys ya kan? BMW. Gak ada seorang ayah langsung bagi langsung BMW. Coba bayangkan, duduk di kursinya BMW saja pun masih sangat pendek. Macam mana mau drive BMW? Seperti itu, seperti itulah, demikianlah Bapamu di sorga. Sabar. Jawaban doa itu ada di tangan Tuhan. Tapi doamu sudah didengar, katakan amin. Doamu sudah didengar dan memang sudah didengar Tuhan. Ditambah ketika kau berdoa dengan hati yang hancur. Kau berdoa untuk apa? Apapun lah ya. Keselamatan orang kau kasihi, untuk keluargamu, suamimu, perubahan suamimu. Tuhan, suamiku ini haleluya. Ya, jangan pernah cakap negatif untuk suamimu ya, harus cakap haleluya supaya dia betul-betul jadi haleluya. Amin, saudara. Oh Tuhan, istriku, puji Tuhan. Gitu ya. Jangan cakap istriku ini yang tidak baik. Jangan, akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan menghitung semua kuasa perkataan. Hari-hari yang lain, saya berdoa, saudara pun juga, dalam perkataan pun hati-hati. Ketika engkau marah kepada seseorang, kenapa saudara? Apalagi waktu engkau marah. Makanya Alkitab berkata, ketika engkau marah, lebih baik engkau tutup mulut, diam. Karena seringkali ketika kau marah dan kau memperkatakan sesuatu, saya mau berkata, bahkan kutuk, dan kutuk itu terjadi. Kenapa pastor boleh? Karena itulah hukum di dalam Alkitab. Ketika kau begitu marah dan engkau terkeluar sebuah ucapan yang sangat-sangat bahkan bahaya. Ya, maaf kata mungkin kau berkata, mati kau dan segala sesuatu. Saudara hati-hati. Iblis dia langsung tangkap. Dia akan laporkan dan dakwa kita di hadapan Tuhan. Makanya kenapa doa itu luar biasa. Di sini saya berkata komunikasi. Komunikasi pakai bahasa. Dan keluar dari mulut dan hati kita. Makanya hati-hati berdoa. Jangan salah berdoa. Alkitab mau memberi kita banyak juga pengetahuan ya. Ada banyak doa gak dijawab juga. Kenapa? Karena kita salah berdoa. Bisa juga doa itu kekayaan kita. Tuhan beri aku Tuhan kereta ya, yang mewah, yang lux. Untuk apa? Untukku. Supaya populer. Supaya apa? Famous. Tuhan bilang cukuplah kasih karunia Tuhan padamu. Tengok saja di YouTube ya, cukup. Kenapa? Karena memuaskan diriku. Tuhan beri aku rumah besar. Untuk apa? Supaya aku tunjuk pada orang-orang di kampung yang aku begitu kaya. Tuhan bilang, oh later I delay. This prayer need to delay. Ini doa harus ditunda. Kenapa? Semua memuaskan diriku. Tapi kalau engkau rindu, Tuhan berkati. Aku mau melayani engkau, aku mau bajua jiwa. Tuhan, aku gak ada kereta, berkati. Saya mau berkata, itu waktunya begitu cepat. Amin, saudara. Karena engkau mau bawa jiwa-jiwa, engkau
willing, engkau rela memakai kereta untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati aku rumah, supaya dengan aku punya rumah, aku bisa baca jiwa, aku boleh pakai untuk doa, aku boleh pakai untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya hati Tuhan disenangkan. Tapi kalau kau pakai untuk semua hawa nafsumu, saya berkata, mungkin engkau harus sabar menunggu puluhan tahun. Bunus, saya nggak tahu juga. Tapi ingat, berdoa, ya, karena itu membangun hubungan. Doa itu komunikasi. Doa itu komunikasi. Bahkan Efesus 6 ayat 18 berkata apa? Berdoalah dalam segala hal, doa dan permohonan. Berdoa setiap waktu. Amin, saudara. Bahkan di dalam roh. Hari-hari ini kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Saya berdoa setiap saudara yang belum dibaptis Roh Kudus. Ayo kerja, minta, rindukan, baptis Roh Kudus. Makanya saat kau berdoa, ayo biasakan menyembah. Mulutmu harus biasa menyembah. Ya, jangan doa diam-diam saja. Ya. Tuhan beri kita mulut loh saudara. Makanya cukup satu saja. Tuhan bilang satu mulut cukup. Tapi dengan mulut ini engkau bisa memuliakan Tuhan. Katakan haleluya, engkau baik. Gak ada duit, it's okay. Aku datang ke Tuhan, aku percaya. Engkau perkatakan saudara. Saya mau berkata, iblis itu luar biasa, akan sangat jealous. Bawa walletmu, naikkan ke hadapan Tuhan. Berkati, aku percaya aku anak raja. Aku adalah raja wali Tuhan. Maka walletku dipenuhi. Karena uang ini akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diriku sendiri. Saya yakin itu yang namanya malaikat sibuk di sorga memberkati hidupmu. Ada amin. Yes. Siapa di antara saudara yang belum mengalami terobosan doa hari-hari ini? Ayo belajar. Doa terus menerus. Saya belum dijawab pas doaku terus menerus. Kita berkata terus doa. Ya saudara, itu komunikasi. Terus. Jangan waktu engkau hanya dijawab baru itu berhenti. Kalau Tuhan lihat tipe Anda seperti itu, saya mau berkata ya, seringkali bukan menunda, tapi Tuhan akan mengulur-ulur, menarik-narik. Kenapa? Karena Tuhan sangat rindu berkomunikasi dengan engkau. Seperti layak engkau siapa yang punya kekasih, boyfriend, girlfriend. Kalau engkau mencintai seseorang, saya percaya engkau rindu komunikasi, betul? Enggak tahan. Oh, hari ini enggak boleh jumpa pastor. Yalah, handphone saudara jumpa tiap saat. Betul saudara? Itu tanganmu bangun pagi, ingat si dia, iya kan? Mau breakfast, ingat si dia. Halo sayang, halo honey. Engkau akan boleh tag banyak hal, bahkan kasih emoji-emoji. Waduh, di sana boleh happy, di sini orang Anda lihat Anda, orang lihat ini orang kok senyum-senyum sendiri ya. Kenapa? Karena Anda berkomunikasi. Betul saudara? Dan demikian Tuhan. Tuhan mau kita berkomunikasi. Saudara tahukah Daniel memiliki kebiasaan yang ajaib. Makanya kenapa Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam hidupnya. Dia berdoa 3 kali sehari. Alkitab berkata Daniel anak yang 10, bahkan dikatakan setiap 3 kali sehari dia doa. Di kamar atapnya, di tingkat-tingkat dia terbuka, dia berdoa, berlutut 3 kali sehari. Doa harus terus menerus. Onkan antena saudara mulai hari ini. Amin saudara. Yang ketiga, doa itu membangun hubungan kita makin erat dengan Tuhan. Jangan Anda selalu tergesa-gesa, selalu nak cepat. Doa itu mau dijawab dengan cepat. Seringkali Tuhan tidak suka yang bahagian itu. Karena Tuhan paling suka apa? Membangun hubungan dengan engkau. Amin saudara. Ya, orang kalau corotnya dating, dia kan gak mau langsung, gak jarang lah orang dating langsung berpikir, kapan kita nikah ya, kita perlu deadline. Yuk tanggal ini kita nikah, tanggal ini kita urus wedding, tanggal ini kita pesan, tanggal ini enggak. Betul gak saudara? Orang kalau mencintai dia itu suka apa? Itu tadi, habisin masa. Kadang-kadang ya orang cakap habisin masa. Tapi ya itulah namanya orang mencintai, betul? Engkau akan datang tengok dia lirik saudara, senyum-senyum. Gak makan pun is okay, yang penting bersama dengan dia. Ya saudara, kemana-mana ingat dia ya. Pergi ke shopping mall ingat dia, tengok ini ingat dia, semua ingat dia. Kenapa? Karena disitulah sebuah hubungan.
Kalau engkau nggak ada hubungan, ya, saudara hanya suka yang namanya pacenggu, betul nggak? Hai, good morning, lewat, ya kan? Tapi kalau engkau punya hubungan, itu sangat berbeda. Doa yang membangun hubungan, itulah pribadi orang-orang yang bisa menjadi sahabat Allah. Bagaimana kita bisa jadi sahabat Allah? Kita doa itu udah kayak, berapa jam gak? Ih, pada 1 menit. Sudah nyembah, kayaknya lama lah Tuhan. Ih, baru 15 detik, saudara. Coba bayangkan. Mazmur 62 ayat yang pertama berkata, untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja. Kalau engkau gak dekat Allah, saudara, itulah titik seringkali kita lemah di dalam hidup ini. Kalau engkau gak duduk dekat dengan Tuhan, engkau gak akan bisa mengatasi badai dalam hidup ini. Karena pada basicnya, semua kita pasti akan melewati dan bahkan mungkin sedang melewati. Jadi Tuhan yang paling suka yaitu apa? Untuk kita bangun hubungan dengan Dia. Sebagaimana Daud, saudara. Daud itu adalah pribadi yang dia itu dalam doa sebetulnya dia tidak cari poinnya. Memang Daud secara manusia mau contohnya masalah selesai. Tetapi Daud lebih kepada apa? Menikmati, lebih menikmati membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, ada sebuah lagu yang saya sangat diberkati. Lagu ini liriknya berkata, turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face. Dikatakan, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Lirik pujian ini luar biasa. Dia berkata, fokuskan mata kita hanya pada Yesus, hanya kepada kebaikannya saja, keindahannya saja. Kenapa? Karena pada dasarnya semua yang ada dalam dunia ini akan jadi mengerikan. Tetapi ingat, kita akan beza karena kita mendapat terang daripada kemuliaan Tuhan. Saudara, penciptanya seorang yang bernama Helen Lemmel. Seorang Helen Lemmel ini adalah seorang wanita, putri seorang hamba Tuhan dari gereja Metodis, ya. Dan dia punya talenta bermain musik. Sejak kecil dia dididik untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan khususnya kurang lebih saat dia selepas menikah, saudara, ya. Helen ini pada berusia parubaya, dia itu diceraikan oleh suaminya. Diceraikan bukan karena alasan yang sepertinya bisa masuk akal, tetapi hari itu karena Helen punya mata buta. Matanya buta sehingga suaminya menceraikan dia. Dan hari itu Helen ini mengalami tekanan yang besar. Tetapi ketika dia mengalami tekanan itu, Helen tetap buat keputusan akan terus melayani Tuhan. Walaupun hancur hatinya. Dan sekalipun hari itu karena matanya buta, dia sangat terbatas. Sampai hari satu hari, saudara, di usia 54 tahun, dia sudah mengeluarkan banyak lagu. Dia mendapat sebuah tulisan. Dan tulisan itu dikatakan seperti ini, sehingga berpalinglah matamu kepada Dia, pandanglah penuh wajahnya, dan Anda akan menemukan bahwa segala yang duniawi akan meredup. Dan saudara, hari itu dia menulis tulisan itu dijadikan lagu. Dan dengan hati yang hancur sampai akhir hidupnya, dia pegang lagu yang dia tulis itu, turn your eyes to Jesus. Dia pegang hari itu semua lagu-lagunya dan dia berkata, sekalipun mataku buta, tetapi mata rohku melihat. Dia berkata, aku sedang menunggu kekasihku di sorga, yaitu Yesus.
ya, dan dia dipanggil Tuhan ketika dia berumur 90 tahun lebih. Saat dia begitu sangat lemah, dia hanya memimpikan satu, aku bisa bermain musik di sorga. Wow, luar biasa. Apapun tekananmu hari ini, saya tidak tahu. Tetapi ingat Matius 21 ayat 22 berkata, apa saja yang kau minta dalam doa dan dengan kepenuhan, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara, hari ini saya mau berkata, jangan pernah give up. Jangan pernah menyerah dalam hidupmu. Amin, saudara. Mari percaya kepada Tuhan. Dan hari-hari ini, biarlah setiap engkau bangkitkan imanmu. Bangkitkan komitmen dalam berdoa. Doa itu sebuah tangisan. Doa itu juga komunikasi. Tapi ingat, doa itu juga adalah hubungan. Saya berdoa biarlah hari ini kita akan mengalami sebuah terobosan di dalam hidup kita. Bahkan secara khusus, minggu hadapan gereja kita CST, kita akan masuk dalam doa puasa. Ada banyak keperluan dan kebutuhan yang kita harus naikkan di hadapan Tuhan hari-hari ini. Jadi saya berdoa agar setiap kita, mari datang ke Tuhan. Mari saudara angkat hatimu di hadapan Dia. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memuji namamu. Kami memuji namamu. Kami memuji namamu. Kirala ya shikarala pakarata ya shikarata ya kurala pakarata ya shikiri kakarata ya. Mari katakan ini di hadapan Tuhan. Turn your eyes on. Turn your eyes upon Jesus. Look full. Tapi dengar, pandanglah, pandang Yesus. Di dalam hidup ini tidak ada manusia tidak mengalami badai. Engkau tidak sendirian. Mari arahkan tanganmu. Engkau pakai handphone atau laptop atau apapun, arahkan, dekatkan kepada kamera dari handphone. Bersama dengan saya rindu menguatkan engkau hari ini. Yes Lord. And
kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa, mari Roh Kudus hujani setiap umat-Mu Tuhan dengan damai sejahtera. Hari-hari ini kami biarlah mau masuk di dalam bahagian di mana kami naikkan doa kami. Biar hari-hari ini kami mau Tuhan isi cawan doa kami. Biar hari-hari ini kami mau penuhi Tuhan cawan doa kami. Bagi keluarga kami, bahkan bagi bangsa kami Tuhan. Ada banyak orang yang sakit, ada banyak orang menderita di luar sana. Bapa, kami bawa mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Kilalaya shikarala makarataya shikarataya Tuhan. Jamah hati mereka, jamah Tuhan. Oh shikiria karala makarataya Tuhan. Bapa, berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, mari terimalah kesembuhan yang daripada Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan engkau. Engkau yang lemah, Tuhan kuatkan engkau. Mari pandang Yesus, mari bangkitkan imanmu. Karena hanya daripada Tuhan ada kekuatan, hanya daripada Tuhan ada pertolonganmu. Mungkin hari ini matamu belum melihat, tetapi Tuhan sedang bekerja di dalam rohmu. Tuhan bekerja di dalam karaktermu. Tuhan bekerja di dalam segala aspek hidupmu. Lalaya shikaratayamu. Tuhan kuatkan imanmu. Tuhan kuatkan imanmu. Kuatkan imanmu ya Bapa. Kuatkan iman setiap anak-anakmu ya Tuhan. Haleluya. Yes Lord, yes Lord. Kami memuji Engkau Tuhan. Anugerah Tuhan
terjadi dalam hidup saudara. Kami juga saatnya ini, saatnya kita akan masuk dalam persembahan kita. Saya rindu untuk setiap saudara. Mari saudara berikan persembahan sebagai ucapan syukur saudara. Anda boleh mengirim secara online ya kepada account CST yang ada di komen. Doa kami agar biar kehidupanmu senantiasa diberkati Tuhan. Mari kita akan lihat beberapa pengumuman hari ini. Dan tetap percaya Tuhan penolong hidup kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Allah di sorga. Biar damai sejahtera yang daripada Tuhan melingkupi engkau hari ini. Cinta kasih yang daripada Tuhan akan menyertai engkau dimanapun kau berada. Kami berdoa lepaskan berkatmu atas semua umatku jemaat CST Tuhan. Diberkati setiap mereka rumah tangga demi rumah tangga, pekerjaan mereka, apa yang mereka sentuh dengan tangan mereka, jadikan berhasil Tuhan. Dan biarlah anugerah yang daripada Tuhan membuat mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Kami terus akan naik dan bukan turun ya Bapa. Dan persekutuan dengan Allah Bapa Putra Roh Kudus akan menyertai setiap kami mulai hari ini sampai Yesus menjemput kami di awan-awan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.